Perdana Ultra Brute. Oh, perdana ire. Perdana Ultra Brute. Ini kenapa Bos kok pakai full top brute? Kan untuk selanjutnya kemana kita ini? Kita akan perform ke Jember. Jember. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horor dimanapun berada, kembali lagi di Margun Channel. Oke dulur, kali ini saya masih berada di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Di depan saya ini sudah ada laring jangkung cap bedil Umbrunesia. Oke dulur, kali ini laring jangkung pakai full top brute dulur ya, sama seperti Riswanda di Cakwan, sama persis dulu ya, full turbo 10 subwoofer full turbo. Genre yang digantung ini ada 1, 2, 3, 4, ada 8, yang di atas ada 8 juga untuk landrenya. Untuk lomitnya ada 5 pop. Untuk lighting tetap pakai vino lighting dulu ya. Pertama ini lur ya, untuk laring jangkung pakai full box turbo. Biasanya kombinasi radiator dan juga turbo. Kali ini full pakai box turbo. Dan yang atas itu masih baru lho ya. Box turbo yang singgelan itu masih baru. Nah, ini juga sudah dibunyikan untuk gensetnya. Untuk yang di sini yang megang Mas Wira dulu ya. Untuk vinyl lighting. Full top brut. Untuk ACC-nya seperti biasa pakai DLMS, SPL dan juga Behringer. Ini perdana ya Pak Jo, full top brut. Nah, ini kenapa alasannya lari jangkung selalu datang telat ini? Anu ini mari acara geden mamu. Acara geden. Hari dewe. Tak golek sedino ya kait kepethuk kate magrib iki. Ya aku muter-muter tak kemiri. Oh, asar iki mau. Waduh dewe. Perdana. Full top brut. Oh, perdana iki rek. Iya iki. Perdana full top brut. Ini kenapa Bos kok pakai full top brut ini? Kami bapakne kon kita brut kok lek sampe. Mana bapakne? Menurut saran dari bapakne berarti. Iki tak kobruknya duwe nek papat sing anyar gak diloro. Sing loro iku pokoke aku pakai kalau berarti mas punya Mas Devi. Oh, HF ayu. HF ayu. Pokoke tok tapi saurunge wis tak dicoba apa urung full to berarti. Belum, baru perdana. Baru perdana. Perdana di Kemiri. Berarti ini kejutan ini spesial ini perdana di Kemiri. Untuk lari jangkung kali ini kalau lari jangkung pet latif lighting ini. Latif lighting. Latif lighting. Mana itu asal mana itu lighting dari mana? Latif lighting Malang dari Kasri. Kasri. Oh, baru dengan anyar ini. Anyar, anyar, anyar. Mas Dino lighting itu. Ini Mas Dino lighting. Cap cempluk ya. Cap cempluk. Ini mana ini? Bakong nomor urut piro kan apa lagi? Untuk besok nomor urut katanya nomor urut 13. 13. Dari peserta berapa peserta? Pesertanya kira mana? Tadi ya. Selekor ya. Selekor kota. Tengah-tengah aja, kota tengah-tengah. Ya rata isu lah, isu mulai lah. Tengah-tengah. Biasanya karena apa? Udah Sabtu mulai minggu. Rong dino. Dan untuk selanjutnya kemana ini? Kita akan perform ke Jember. Jember. Wih, acara? Karena apa? Bawa berasap sana. 12.
Kablasan. Nek gak salah itu dekatnya Banyuwangi. Perbatasan. Perbatasan Jember mau masuk Kunitir. Oh ini ini. Jomulu apa mana lupa. Oh berarti ini yang kemarin komen di kemarin yang tanya apa benar itu ke Jember tanggal berapa itu? Sebenarnya kan tanggal kemarin juga tanggal 2 dan 3 September kemarin kan ada, cuma digagalkan nggak ada izin. Terus ada lagi tanggal 30 September dan 1 Oktober kita perform. Terus rencananya ke Jember ini pakai anu yang mana ini? Ke Jember 12 Oktober ya pakai si turbo. Full turbo? Radiator. Turbo sama radiator. Gak bawa spek ini? Enggak gak bisa nih 12 full turbo. Oh gak bisa ya. Berarti harus pakai radiator juga ini. Ini melalang, mau melalang buana ke kotanya Sriwijaya. Ya, betul. Mbak Rino enten sama Mbak Rino. Tadi malam live bareng Mbak Rino. Oh, tadi malam. Itu bahas apa itu kira-kira? Apa mau battle? Ya, Mbak Rino Sriwijaya. Apa mau battle? Mbak Rino perform di Bantur Rejoyoso. Oh, iya, betul. Bareng Rejoyoso. Di itu bareng di mana Jember kemar nanti Sriwijaya ikut perform apa enggak? Perform ikut perform sama ikut perform. Ketemu bola-bola Jember enggak ini? Ketemu bola-bola Jember. Dan untuk lari jangkung ya perdana untuk karnaval wilayah Jember ya. Perdana ini. Tahun-tahun kemarin itu enggak ada job ke sana, memang tanggalnya itu selalu bareng sama yang di Malang. Untuk lari jangkung masih bisa mengeluarkan satu acara, satu paket. Untuk dua set belum bisa ini ya? Belum bisa. Biar cepat-cepat tanggal, siapa yang mengisi duluan ini? Nanti untuk yang DP dahulu ya bisa mengambil lari. Ini untuk yang 2025 masih banyak yang kosong atau gimana? Untuk yang mau mengisi tanggalnya? Ya masih ada yang kosong, cuma ya ada yang masuk untuk Agustus yang sudah ada tanggalnya itu kan tanggal 16, 17 sudah isi, 29, 30 juga sudah isi, dan yang tanggal menyusul juga karena Bakung ini hanya bisa keluar satu set, harus buru-buru yang mau ngisi ya, harus buru-buru ini ya, cepat-cepatan siapa yang dapat ini. Betul. Karena hanya keluar satu set Bakung enggak bisa keluar dua set, enggak cukup, masih belum cukup. Kalau sekarang itu kan enggak seperti dulu. Kalau dulu kan sub plan are secukupnya. Kalau sekarang itu antre plan-nya juga keuntungannya sebanyak, di atas juga ada. Malah lebih banyak. Oke. Ini rencananya bunyi kapan ini? Habis ini. Habis maghrib. Masih cek-cek ini. Cek-cek ini. Langsung dioperatori Cak Bidin. Operatornya pokoknya mangan-mangan yang ini gila. Yang ini rada gesit. Piwat itu baik. Ini proses kumek-kumek bener. Ini lho ya, ini langsung di setting sama Cak Man ini. Langsung turun tangan mengatasi top root. Oh,
Ampun sekali dulu ya. Ini sudah full top bridge.